sama dengan kasus apa backing-backingan ini. Saya kira udah lama lah ini, cuma tidak ada yang berani ngomong aja. Backing-backingan sejak dulu. Datang ke kantor aparat penegak hukum, enggak bisa Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani. Yang begitu tuh sudah lama. Nah, kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko nih, Pak, itu tentara tuh kalau sudah pensiun punya kekuatan apa Pak? Kok di laporan saya itu banyak membacking orang, membackingi mafia, jenderal inilah, jenderal itu.